Okey, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel saya, YouTube channel saya lah kan, Sang Pendakar. Terima kasih kepada yang subscribe. Nampaknya banyak yang subscribe, banyak yang berminat dengan benda-benda ilmu tentang degree ni lah. Terima kasih lah dan tahniah juga sebab berminat untuk mengetahui benda yang berbeza daripada Olin. Sebab benda ni tak banyak orang yang nak ambil pot. Sebab benda ni dia pelik kan. Ya, nak pasang cam pun nak kena pusing-pusing, semua banyak calculation, pening-pening, jadah benda kan. Okay, so lepas video spy with 125 LC, banyak komen nak engine RS. Aku tak ada engine RS. Jadi aku belum mau minta dai engine RS, aku cakap direct lah, hantar engine. Aku tak ada engine. Kau hantar engine aku boleh je buat video kan? Sebab kita bengkel bawa pokok plum, engine RS 4 bulan sekali baru datang motor dia. Tunggu nanti rantai je. Sebab kita bengkel kampung kan. Jadi alhamdulillah ada salah seorang subscriber tu daripada Kulim. Orang Kulim dia hantar engine ni, dia bagi lah untuk saya godek-godek lah. Dia bagi kata, takpelah abang pasang lama, abang buatlah video pakai engine saya. So terima kasih lah kepada beliau. Dan dia hantar pun lama juga sebab dia hantar tu sehari sebelum aku cuti panjang tu. Aku cuti sampai 10 hari aku pergi Indon apa semua, banyak-banyak kerja apa semua. Dia cakap dia boleh tunggu ke? Dia cakap tak apa bang, tak ada hal, dia boleh tunggu. So memang terima kasih sangat lah dekat dia kan. Dapatlah buat video untuk abang tengok hari ni, yang duk nak sangat tengok video Daikin RS ni. Kan sama aje, konsep dia sama, cuma RS ni bab bila kita nak balance kan tu dia tricky sikit, dia lain. Ya, dia tak sama macam yang sebelum ni, bahagi dua, tolak-tolak tak, sebab dia twin cam. Bila twin cam ni dia boleh ubah, kita boleh kembangkan dia bagi sama. Nak 60-0, dua-dua boleh ubah 60-0. Itu kelebihan dia lah. Jadi kalau orang yang dial twin cam ikut video sebelum ni, dia akan pening lah. So ni untuk twin cam kita buat video lain sikit lah. So untuk video RS ni, owner ni pakai blok siapa aku lupa. Ni dia bagai cam racing lah, brand. Aku memang tak gemar nak sebut brand lah. Okay, asal case cam ni spring dia sangkut, itu yang lambat nak buat video ni. Kalau tengok dekat Facebook aku, kena share gambar spring bar kan, laparpo mata kongsi tu, engine RS ni lah. Pusing nak die lah, tu spring sangkut, tu jenuh kan nak cari spring dia. So dapat, alhamdulillah dapat juga cari spring. So kita akan dial di RS ni lah. Kita akan tengok berapa degree dan macam mana nak ubah dia. Jadi aku tunjuk lah cara-cara nak pasang meter apa semua dekat RS ni, sebab dia tricky sikit. Tapi belang lagi tricky sebenarnya. Belang lagi tricky pada RS. RS ni mudah lagi, belang lagi aduh, boleh naik belang juga lah kalau nak pasang die cam belang tu. Okay, jom kita akan pasang alat-alat dia. Okay, so first alat-alat kita perlukan. Macam tadi kalau dah tengok kat engine tu, kita dah ada degree wheel dah pasang siap, aku dah cari top set dah. So ni toolbox ni aku beli kat DIY, boleh juga kalau hampa nak simpan alat-alat degree wheel hampa dalam toolbox ni lah, supaya dia lebih selamat, tak rosak. Sebab je lah kita beli pun makan modal. Di sini aku ada kaki robot kan, kita akan pakai kaki robot dua lah, cuma pakai dua, kereta pun pakai dua je, tak pernah aku nak pakai banyak. Ni antara alat-alat aku cari top piston lah, ni stopper plug tu. Ni kalau untuk RS aku pakai macam ni je lah. Ni kita custom juga lah, memang tak ada jual lah. Jangan PM aku pula tanya beli kat mana, memang tak ada jual, semua kita custom. Ke sini aku ada jarum panjang. Kalau jarum panjang yang kecil ni tak nak keluar pula dah dia. Yang kecil ni aku pergi kedai basikal je, ambil spoke basikalnya, sama je size dia, trip dia. Yang besar ni aku dapat subscriber bagi daripada orang Melaka. Dia ucap terima kasih sebab dia kata tengok video aku, alhamdulillah dia faham, dia boleh ladai sikit-sikit. Dia berkeras juga nak bagi, aku tak nak pun sebenarnya, sebab aku buat video ni malas nak layan orang dah kan. Jadi senang orang tengok kat situ, dia nak bagi juga, aku pun dia lah orang nak bagi, dah sapu je lah. Nak beli pun berapa duit dah ni, so alhamdulillah lah. So kita akan pakai hari ni dua kaki robot. Dua kaki robot, aku memang pakai kaki robot ya, lagi sebab dia fleksibel, very user friendly. Lepas tu kita pakai dua skru ni lah, kita nak ikat dekat head nanti. Okay, dua ni. Lepas tu tekan player ni. Kita akan perlukan dua jarum ni. Macam rancangan masa-masa lah kan. Sebab ada orang minta video detail, cakap satu-satu, ada macam-macam aku ni. Kita akan pakai dua jarum ni, cari saiz yang agak panjang sikit. Okay, kita akan pakai dua jarum ni. Lepas tu kita akan sekejap, kita akan ambil meter. Meter aku buka kat bawah. Meter aku simpan kat bawah. Span ni beli dekat Shopee tu hari. Ok, so meter aku
Aku ada juga meter digital, tapi aku jarang pakai. Digital ni dia pening sikit. Boleh je aku pakai, tapi aku tak suka nak tunjuk orang, sebab kalau orang bawa-bawa pakai kadang takut empuk kat dinding je. Sebab pernah jadi kes, baru belajar aku cakap kalau boleh baru-baru jangan pakai digital. Tangan tak lembut lagi kan. Orang kata apa, tangan tak bedung. Tak, dia beli juga. Orang ada duit. Sudahnya bang, mana abang beli meter jarum tu? Ha, beli meter. Meter ni brand apa ni? Brand ni bagus lah. Harga dia pun ekonomi. Kan? Ada je meter mahal. Meter tu original. Tapi simpan lah. Okay, kita masuk jarum ni. Nampak? Trip dah sama je. Pergi je kedai basikal. Aku dapat 4 spok ni. RM1. Kedai basikal member, kedai member. Dia pun berat hati ambil je lah sang. Aku takkan ambil free kan. Come on lah, bayar sikit. Nampak? Jarum ni panjang lah. Kalau untuk RSY belang memang kena panjang lah. Kalau untuk SPY pun seloknya panjang. Kalau pakai sendek tu dia pendek je. Takkan masalah nanti. Okay. So simpan balik. Barang ni kita akan pakai ni lah. Nampak sikit kan. Kita akan pakai dua kaki robot. 2 meter. Skru tu nak ikat lah. Okay. Tu kita perlukan Allen key. Daripada Allen key, kita perlukan whiteboard kecil. Dia beli kat DIY. Okay. Ada ink. Maklum sepoh mungkin ni. Kadang-kadang tak ada ink. Okay, tu tak tepi. Kaki robot kat bawah. Dua ni. Okay. Tu dua kaki robot ni dah. 2 meter ni. So simpan dulu barang-barang ni. Selerak sangat. Okay. So itu je lah bahan-bahan dia. Simpan nanti. Okay. So cara-cara nak pasang kahit dia, jom kita tengok macam mana pula kan. Okay, first kali kita akan letak kaki robot ni dululah. Kan? Tu kita letak kaki robot ni. Ikutlah apa nak letak macam mana pun. Tu masing-masing lah. Tapi kalau ikut aku, aku akan letak macam ni lah. Kan? Okay, lepas tu, letak satu lagi. Letaklah macam mana pun. Jadi tak menghalang pandangan untuk meter nanti. Kan kalau letak ke meter tak nampak pula bang. Ha, tu fikir sikit lah. Janganlah semua nak kena suap kan. Kreatif sikit. Bila buat sampai tahap nak die ni, takkan benda simple-simple nak kena suap. Jangan teruk sangat. Ada benda kita suap. Ada benda kau takkan simple sangat pun nak. Dah pening-pening dah. Abang tolong, abang tolong bang. Ha, come on lah. Kan? Okay. Jarum ni. Kita akan letak. Kat belakang lah. Kalau belang kita sampai kena potong, kena korek. Dia punya tapak tu macam RS dia ada lapang sikit. Lapang banyak lah, kalau lapang sikit. Tak macam tu. Ui, goyang lah. Tengok tu slide. Nak tengok jarum tu supaya tak berlaga dengan dengan batang cam lah. Kalau nampak memang tak berlaga. Korang tak nampak kan? Tak apa. Sekejap aku angkat kamera ni. Tak ada cameraman. Macam ni lah. Okay, nampak tak tu? Kau nampak tak? Sekejap. Kita nak pasang yang exhaust kan? Okay. Aku letak black exhaust ni untuk korang tengok. Macam mana nak letak ni bagi korang nampak? Macam tu boleh kot? Aci lah macam tu. Aci lah. Okay. Bayang-bayang lah sikit. Tapi orang yang pakai dia tahu lah nak duduk dia macam mana. Macam tu. Okay lah. So sama telah juga lah. Kita minyak dia pun kita akan susun macam ni lah. Lepas tu kaki robot ni the best sebab ada fleksibel. Very user friendly. Kalau yang kaki tegak tu boleh juga, tapi dia tak universal lah. Saya tak ada pun lambat juga kan tu. Okey, ha, nampak. Kedudukan dia duduk kena macam aku cakap belum ni sejajar. Makna kata bila cam tu buka, valve tu turun, spring valve tu turun, dia tak terplay out, dia tak tergelincir lah. Kan? Dia tak boleh tergelincir lah. So, mesin ni balik. Kau tengok.
Duduk dia macam tu. Duduk dia macam ni. Jadi bila valve tu turun, waktu buka dia akan turun sekali lah. Kan? Bak telur tu. Duduk situ. Duduk atas retainer tu lah. Lepas tu kedudukan meter hadap ambar lah. Hadap sini lah. Takkan hadap belakang pulak. Logik lah sikit. Meter ada adab kita. Meter adab kita. Jangan adab. Adab bukan bukan-bukan lah. Jangan adab tak ketahuan pulak. Nak die kan tak. Dah tak ke mana-mana dah duduk kan. Tak boleh lah. Okay. Sekarang ni dah pasang semua. Top ni aku dah set dah. Nantilah aku buat video macam mana nak cari top piston tu. Banyak cara dia. Ada 8 ke ada 10 lah aku jumpa yang orang pakai. Nantilah aku buat video asing. Panjang sangat video. Boring pula aku pun. Okay. So sekarang ni. Macam mana nak bagi korang nampak aku nak die ni. Lama tak buat video lupa dah. Macam tu Haci kot. Nampak meter atas yang penting kan. Bukan sikit. Okay. So kita dah pasang semua. Kita boleh lah dial cam ni kan. So macam sebelum ni bila nak dial, aku selalu pesan kalau kita baru-baru, kita susun je lah macam ni. Ni kan. Ni open. Sini close. Sini intik. Sini exhaust. Kan? Ha. Betul tak? Kita kat sini kan? Okay, susun je macam ni. First kali kita dial, kita akan dapat exhaust buka. Nombor 2, bila kita pusing terus lagi, kita akan dapat minyak buka. Nombor 3, kita akan dapat exhaust tutup. Nombor 4, kita akan dapat minyak tutup lah. Kan? Ni memang turutan dia lah. Kalau dulu kita belajar, kena bawa minyak dulu kan? Tak, reality dia, exhaust buka dulu. Kenapa exhaust buka dulu? Itu topik lain lah nanti. Banyak sangat teori dia juga pun. Okay, so sekarang ni jom kita dial. Macam biasa meter ni kita bagi kosong, nol, bagi nol, kita bagi kosong. Kalau pakai digital tekan zero je kan. Ni kita manual lagi. Okey, lepas kita bagi kosong, kita pusing ikut arah pusingan enjin ataupun lawan jam lah. Okey, kita tengok berapa nombor bar minyak bar exhaust dia buka. Okey, sekarang ni exhaust buka 65. Okey, satu pusingan 1 mm, kita berhenti dekat piring bar exhaust buka 65 mm. Kan? 65 mm. Kasar ni 65 ni. Kita teruskan pusingan lagi. Kita akan dapat valve minyak. Valve minyak buka. Berapa degree valve minyak buka? Terlejak. Terlejak lagi. Okay. Valve minyak buka dekat 7 degree sebelum top. Okay. Valve minyak buka 7. Exhaust buka ni 65. Minyak buka 7. Kan? Okay. Kita teruskan pusingan lagi sampai habis. Sampai meter exhaust berhenti terus. Tak berjalan. Okay, meter exhaust tak berhenti dah. Tak ada maduk kat kosong tu lah. Kita patah balik. 1 mm. Okay, 1 mm kita tengok meter. Exhaust 9. Merepek dah nombor ni. 659 ni merepek dah ni. Mampus tak ada speed ni. Kita pusing lagi, tak apa, kita pusing je. Tengok berapa degree untuk valve minyak menutup. Okey, habis. Macam ni kosong sikit. Dia kadang-kadang dia memang macam tu. Saya aku lepas kuat. Okey, kita reverse balik. 10 mm. Tepat. Okey. Minyak tutup dekat 66. Sekarang ni nombor game ni. Minyak buka 7, tutup 66. Exhaust buka 65, tutup 9. Gila babi ni. Tak apa, saat ini aku akan tunjuk macam mana cara kita nak selarikan bacaan dia dan logik-logik dia lah. Ok, jom kita pergi ke whiteboard yang lebih besar. Let's go. Ok, tadi kita dah dial, kita dapat nombor ni lah kan. Ok, tengok lah. Aku asing kat sini. 7, 66, 65, sini 9. Ni open, sini close, sini intik, sini exhaust. Okey. Ni nombor dia lah. Okey, tu letak tepi lu. Maknanya kalau dekat piring ni, dudukan dia macam ni. Oh, kita buat bulat macam ni lah. Lawa sikit bulat tu. Okey, nak tengok kat sini. Right. So, macam biasa lah, kita pecah empat kan. Sini TDC, sini BDC. Sini ruang exhaust close. Sini exhaust open. Sini
intake close. Sini intake open lah. Okey. Ruang ni kita kenal sebagai after top dead center. Sini kita kenal sebagai before top dead center. Lepas dah mak. Okey boleh. Top dead center. Sini kita panggil after bottom dead center. Sini before top dead center. Okey, tengok ruang ni. Kalau kita duduk macam ni kan. Okey, kita marking ah. Tengok. Minyak buka 7 degree. So dekat sini. Tutup 65 lah. Okey, kat sini. Exhaust 7. Sorry, 9. Tutup 9. Buka 65. Gila lah. Okey. Sini macam ni. Ini macam ni. Ini macam ni. Sini ke sini. Sini ke sini lah. Ini 66. Sini 65. Sini 9. Sini 7 lah. Maknanya kalau dekat piring, dia duduk macam ni. Tu 9 dekat 10 dah tu. Okey. Ni pergi ke 65. Ha, duduk kat situ. Sini 66. Oh, herok sikit. Ha, macam ni. Okey, nombor macam ni kalau kita tengok kalau video apa? Motor LC Aspire ni kita kena selarikan betul. Tapi kalau mesin nak selarikan buat apa dah? Nombor pun dah dekat dah kan, betul tak? Ha, tapi nombor ni tak boleh pakai. Nombor ni mampus, top speed tak ada terus. Kalau macam ni kita pakai, dia jadi motor-motor scrambler tau. Atas macam nak ada power, tapi tak ada, dia nak kata kuat bawah pun tak juga. Dia boleh jadi satu nada tak kembang-kembang kan. Kalau cam macam ni lah. Kalau cam macam ni motor scrambler je. Di pertengahan. Macam ni kot orang panggil middle cam. Orang dah cerita low cam, high cam lah. Macam ni mungkin kot orang panggil middle cam. Okay. Ha, nombor macam ni memang tak ada top speed lah. Cakap terus terang lah. Untuk twin cam ni, cara nak selarikan bacaan dia, kita tak buat macam sebelum ni. Ha, sini tambah, bahagi dua kan. Ha, dapat jawapan, buat kotak baru. Ha, tak. Sebab ni kalau tambah bahagi dua pun, nombor dekat juga ni keluar ni. Nombor akan jadi 65.5. Dah 55. Kan? Ha, tak payah. Kalau untuk twin cam ni, dia tak macam tu. Dia bukan macam tu cara dia kan. Ha, cara dia lain. Okay. Nombor ni, dia ada piring-piring dia tau. Macam mana cakap dia ada hubung kait dengan nombor-nombor ni kan. Nombor ni dia akan duduk macam ni tau. Okay ya. Pilih kat sini. Ni untuk intake close ataupun exhaust open. Sini adalah ruang untuk intake open ataupun exhaust close. Okay. Pecah dulu. Cam ni, dia piring-piring dia macam mana tau. Contoh kita kata sini 15. Allah, maka tak dapat pula dah. Baru je sebut-sebut tadi. Sini kita kata minyak buka 15. Kita kata kecil lagi lah. Kita mula pada kosong. Sini kosong, sini akan 30. Sini 5, sini 35. Sini 10, sini 40. Sini 15, sini 45. Sini 20, sini 50. Sini 25, sini 55. Sini 30, sini 60. Sini 35, sini 65. Kalau padu lagi dia berjadi sini lah. 40, sini 70. Okey. Dia padanan dia macam ni tau. Sekarang ni cam ni jauh sangat lah. 65. Sini. Kalau lain lah. So ini kita kalau kita buat nombor lah. Okey, ini nombor 1. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Okey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9 tingkat dekat sini. Okey. Kalau kita tengok, sekarang ni dia buka 7. 7 di dalam ruangan pertengahan ni lah. Kita kata 2.5 lah. Okey, 7 kat sini. Tutup dia 66. 66 dekat sini dah ni. Nampak? Jauh. Nombor macam ni memang tak ada top speed. Nombor macam ni memang tak ada top speed. 65 dengan 9. 65 pergi dekat 9. Dekat sini. Memang tak boleh. Dia bukan nombor yang bersesuaian. Memang tak sesuai langsung. Tak ada camera nak buat macam ni. Walau untuk main highway. Kalau macam ni orang kata motor ni highway. Tak. Dia macam ni tau. Semakin besar nombor ni. Makin bawah lah. Semakin besar nombor ni. Makin tinggi RPM. Power bank kita tu. Kekuatan engine kita tu dipindahkan ke RPM yang lebih tinggi.
Kan? Maksudnya kalau dyno, kalau motor cam tutup 60 ni, dia boleh pergi sampai 12,000 lebih. 12,000.5, 13,000. Memang kuat enjin tu, kita pun tahu. Dengan syarat nombor depan ni betul. Nombor depan dia kena duduk macam ni je. Dia boleh pergi sini, dia boleh pergi sini sikit, sini sikit. Ha, sampai sini dia pelik dah. Ha, dia boleh pergi sini, dia boleh pergi sini. Semakin sini ke bawah, semakin padu lah. Makin bawah ni dia nak kuatkan tok maksudnya. Bukan kuatkan tok lah, kita kata nak mudahkan motor tu berjalan di kuasa RPM bawah. Kan? Dia memang syarat macam tu. Kalau nombor belakang ni untuk RPM tinggi, contoh sekarang ni case macam ni lah. Kita kata 66 kan. Motor ni, nombor ni untuk RPM tinggi. Okay, ni RPM tinggi punya motor. Cam ni untuk motor yang RPM yang tinggi. Bila RPM tinggi, padanan dia mesti dekat sini. Sekarang ni, pairing dia 9 tu dekat mana? Buat empat atas ni. Memang tak kena. Ini untuk RPM tinggi. Sini pun sebelah ni pun sama. Semakin ke bawah ni, semakin tinggi RPM. Tapi bila kita pakai ke atas, habis lah. Sini nak tinggi, sini nak rendah. Tinggi rendah, tinggi rendah, bergaduh tengah-tengah. Ha, sudahnya warna pening. Kan? Cam ni betul lah ni. Cam ni betul. Cam ni ada nombor dia. Ada je nombor dia. Kan? Ha, ada je nombor dia. Sekejap, mana pemadam? Ambil madam dulu. Ha, tisu boleh. Okay, ha? Padam lah atas ni. Kita akan jumpa padanan dia. Ha. Beli jadual ni. Beli jadual ni kita akan dapat padanan dia. Okay, cara dia untuk twin cam ni macam ni tau. Kita kena tambah minyak. Minyak buka tambah minyak tutup. Tu 77 tambah 66. 77. 77 tambah 66, 73. Kita akan dapat. Aduh, maka. Ni buat malu aku. Kita akan dapat. 77 tambah 66, kita akan dapat 73. Asal semua maka macam ni malam ni. Okey, 65 tambah 9. 65 tambah 9 berapa? 65 tambah 9, 74. Okey, kita tengok ah. 73, 74. Apa yang nombor dekat sini? Yang jawapan dia hampir dengan nombor ni. So, kalau kita tengok pada sini, sini memang 30 lah. Sini 30. Ini 30, sini 40. Sini 50. Sini 60. Sini 70. Sini 80. Sini 90. Sini 100 lah ni. Ini 110. Okey. Kita dapat 73. Mana yang dekat? Pasal ni lah. Betul? Okey. So sekarang ni, kita kena cari cam ni nombor macam ni lah. Nampak? Ni 667. Kita kena ubah lah. Contoh kita kata kita pakai 50. Kita akan buat macam ni pula. Okey. Sekarang ni 70. Ni 73. Kan? Ni 70. Ni 73, 70. Ni yang paling dekat. So kita letak tengah-tengah lah. Come on lah. Okay, so kita akan ubah nombor ni. Contoh kita akan letak sini lah. Kita akan buat sini tau. Contoh kita kata nak pakai 50. Kita ubah kat sini. Kita buat sini je. 70 tolak 50. Kita akan dapat 23. Okay lah. Ha? So kat sini pun kita nak pakai 50 juga lah. Tolak 50. Kita akan dapat 24. So 50 ni nombor apa? 60 ni nombor intake close ataupun ex open lah. Kita buat kotak baru. Sini 50. Sini 50. 23, 24 ni nombor apa? Tengok sini, in open ataupun exclose. So letaklah kat sini. Intake letak kat intake, exhaust letak kat exhaust. So ni nombor baru dia. Kita akan pakai 50-50, nampak? 23-24. Daripada asal nombor 66-65. 66-66 ni kena pakai kena pakai kompres 13 lebih lah. 13.5. Kalau pakai 12, mampus tak jalan motor ni. Memang tak jalan. Satu nada, teng-teng masuk gear 4, gear 5. Makin tinggi je kita masuk, makin jatuh motor tu. Dia tak ada tekanan dah. Dia motor ni tu RPM tinggi tapi tekanan tak cukup. Makin tinggi dia kejar RPM, kompres tak cukup. Enjin tu tak ada daya menolak lah. Kan? Lepas tu kita kena pakai ni nombor dia. Ni nombor dia. 50-23, 50-24. Kita akan cari nombor macam ni. So, kalau kita tengok dekat jadual ni, sini 50. 23-24 duduk bawah ni. Memang boleh pakai ya. Memang boleh pakai ya cam ni. Ha, so kalau asal orang tu beli ni, tak dial, keluar nombor ni, memang mampus lah. Viral macam tu. Macam kalau pakai marketing memang kena viral terus. Ha, seminggu demam pun man. Apa salah aku, apa salah aku. Tak boleh salahkan pun man. Pemain pun ada yang dah belajar, ada yang tak belajar. Kita tak kata yang tak belajar tu tak betul. Cuma belum sampai ilmu dia. Dan kita yang belajar jangan belagak pula kan. Ha, jangan, saya dah tengok dah kat YouTube. Come on lah, ilmu tu luas. Okay, so sekarang ni kita akan cari marking nombor ni. So kalau daripada piring tadi 66, nampak 55, kita nak pakai 50. Nampak? Sampai 15 degree. Jauh tu. Jadi marking tu kita kena ke depan untuk buff, untuk buff exhaust. Sorry, untuk buff minyak. Untuk exhaust daripada 65 nak ke 50. Kita kena ubah agak lah. Kan? So jom kita ubah. Kita akan cari nombor ni. Lepas tu baru kita akan ambil data lengkap lah. Cam ni berapa degree, berapa overlap dia, berapa lift valve dia, berapa loop center dia, berapa LSA dia semua kan. Yang duduk selalu nak tengok LSA kan.
Habis rosak piring baru. Okey, jom kita akan ubah dekat cam tu lah. Right?